Film ini mengisahkan tentang dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2024. Film tersebut mengupas berbagai aspek dugaan kecurangan yang melibatkan Presiden Jokowi dan cenderung menyerang Paslon 02. Tapi tahukah kalian? Mereka bertiga sebagai pembawa acara adalah tim bentukan Mahfud MD. Mereka adalah Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Ferry Amsari, sehingga dapat disimpulkan film pendek ini dibuat oleh tim bentukan Mahfud MD selaku cawapres Paslon 03 untuk menjatuhkan elektabilitas Prabowo Gibran pada masa tenang.